Macam yang cikgu cakap, yang ini akan jadi macam ni. Dan bahagian yang satu lagi ni pula kita kena bawa satu naik atas jadi macam ni. Pastikan kamu semua ingat betul-betul bahagian ni. Sebab kalau tak nanti kamu juga yang susah. Arr. Nobita, bangun cepat. Berani kamu tidur masa cikgu tengah mengajar, ya? Mana? Saya terpegang terbalik pula. Apalah buku teks pun pegang terbalik. Geram betul. Hei, Nobita. Jangan tidur banyak sangat. Nanti otak awak tu cair. Otak dia tu dah lama cair. Sebab itulah sekarang ni dia asyik termenung aja. Tak payah apa dia cakap macam tu. Saya cakap benda yang betul lah. Ya, betul tu. Jangan pedulikan mereka. Awak tak apa-apa kan, Nobita? Terima kasih. Nobita, tadi cikgu kamu ada telefon Mama. Mama rasa malu dengan apa yang cikgu ceritakan dekat Mama tadi. Hari ini Mama nak berbincang dengan kamu. Habislah. Kamu ni nak jadi apa? Kamu langsung tak ada semangat nak buat apa pun. Buang sikap pemalas kamu tu. Kalau kamu terus dengan perangai malas kamu ni, kerja apa yang kamu buat semuanya takkan jadi. Kamu dengar tak ni? Nobita! Doraemon! Cepatlah keluarkan alat yang boleh buatkan saya jaga dalam tidur. Dia tak ada lah. Saya dah balik. Hei, dia ni tak habis-habis tidur. Gembira betul muka dia bila tidur. Cermin mata mimpi. Agaknya dia tengah mimpi lah ni. Alah, tengok tu. Sampai dalam mimpi pun dia tidur juga. Nobita ni kuat betul lah dia tidur sampai tak ingat dunia. Awak tak rasa bosan ke hari-hari asyik macam ni aja? Nak buat macam mana? Saya dah mengantuk sangat. Kalau mengantuk, kita tidur. Kalau lapar, kita makan. Kalau macam tu, apa bezanya dengan haiwan? Kalau awak rasa awak tu manusia, awak kenalah bangun lepas tapi tu. Tapi kan, kalau kita paksa diri kita bangun pun, bukannya ada benda elok yang akan jadi. Dan satu lagi, tak ada siapa pun yang boleh tentukan bila seseorang tu nak tidur. Hei, Nobita, cepatlah bangun. Kalau tak, nanti awak akan terlambat. Bagilah saya tengah hari awak sikit. Tidur. Malam pun awak tidur. Awak masih tak cukup tidur lagi. Awaklah kacau saya. Nanti saya bangunlah. Doraemon, keluarkanlah benda tu. Apa tu? Telefon istimewa tu lah. Cepat. Nah, ni dia. Terima kasih. Saya nak dunia yang siapa paling banyak tidur, dia lah yang akan jadi pandai. Nobita, kamu tidur lagi ya? Bagusnya anak Mama ni. Bagus tu, Nobita. Cikgu rasa bangga dengan kamu sebab kamu seorang saja yang kuat tidur. Berbeza dengan kamu semua, asyik belajar saja tak kira masa. Belajar sikit dengan Nobita ni. Cepat, pergi tidur. Baik. Bagus, murid-murid macam itulah. Cikgu, apa kata kalau cikgu pun tidur betul sama? Betul tu. Kamu bijak, Nobita. Hey, macam mana caranya nak kuat tidur macam awak? Bagitahulah saya. Saya rasa bangga dengan awak, Nobita. Biasa aja. Semuanya asyik bangga dengan Nobita aja. Bila malam, saya pun tidur lena jugalah. Nobita tu tak tidur malam agaknya. Mungkin juga. Sikit lagi. Kenapa Mama tak tidur lagi? Mama dah tidur tadi. Tapi lama-lama rasa bosanlah. Mama, mari sini sekejap. Mama kurang semangatlah, Mama. Kalau Mama bangun sebab Mama tak mengantuk, sampai bila-bila pun Mama takkan tidur. Malulah saya dengan kawan-kawan saya kalau Mama macam ni. Nanti Mama akan usaha lagi. Kali ni saja tahu, saya takkan bagi Mama ulang alasan yang sama. Mama bukannya budak-budak lagi. Baiklah, masa untuk saya tidur. Awak ni saya baru aja nak tidur. Kalau setakat macam ni aja awak dah bangun, maknanya awak tak tidur betul-betul. Tengok macam mana saya tidur. Dahsyatnya. Awak saya suka. Bangunlah cepat, Nobita. Bangunlah cepat. Maaf ya, dia ni tak nak bangunlah saya suka. Saya suka? Maafkan saya sebab saya dah kacau awak tidur.
Tapi cuma saja boleh saya harapkan, Nobita. Ah? Cikgu cakap lepas ni akan ada ujian tidur tengah hari. Tapi saya tak rasa saya boleh buat. Tolong ajar saya macam mana nak tidur macam awak. Tapi kan Shizuka bukannya senang nak belajar tidur. Saya akan berusaha. Saya akan buat, Cikgu Nobita. Cikgu? Baiklah, kita mula dengan asasnya dulu. Kaki macam kanan ni? Macam ni. Ah, kaki kiri macam kaki ni. Kaki kiri macam ni. Lepas tu, macam mana saya nak tahu kalau cikgu tidur dulu? Maaf. Yang paling penting sekali adalah seimbangan badan awak tu. Gunakan posisi yang selesa. Baik. Sekarang awak kena kosongkan fikiran awak. Macam mana? Awak dah rasa semakin mengantuk, kan? Saya tak boleh. Saya asyik terfikir pasal ujian tidur tengah hari tu je. Awak kena kosongkan fikiran awak tu. Apa kena dengan awak ni? Buat benda yang senang macam ni pun tak boleh? Bagi awak senanglah sebab otak awak dari asal memang kosong. Apa salahnya? Janji saya senang tidur. Macam mana dengan mereka yang lain? Macam mana dengan orang yang fikirannya tak kosong? Berusahlah. Nak berusaha macam mana cakaplah. Oh, berdua ni bisa sangat. Saya tak boleh nak tidur. Baiklah, sekarang kita guna cara lain. Cuba awak tutup mata. Lepas tu, fikir perkara yang menyeronokkan. Perkara yang buatkan awak tak rasa teruja. Fikirkan benda yang tenang aja. Oh, ya. Cuba awak bayangkan pada rumput musim bunga. Ada matahari, angin sepoi-sepoi basah. Di situ ada seekor rama-rama. Lepas tu dia terbang. Kemudian datang lagi dua ekor. Tiga ekor, empat. Lepas tu kedengaran pula bunyi kincir air. Doraemon, susah tutupkan nak tidur sebab awak bising sangat. Maafkan saya, ya. Tapi saya dah dapat tidur akhirnya. Terima kasih, Cikgu Nobita. Awak memang murid yang berbakat. Mulai besok, kita akan belajar cara tidur tahap yang lebih terima tinggi kasih, lagi. Terima kasih, ya, Cikgu. Lagi satu. Pastikan awak tak lupa ulang kaji, ya. Baik. Cikgu Nobita! Cikgu buka kelas tidur tengah hari? Saya dengar si Zuka tu dah boleh tidur sekarang ni. Boleh, boleh. Tolonglah Cikgu Nobita. Saya. Station TV datang. Iyalah, Nobita sekarang dah terkenal lah. Awak ni Cikgu Nobita kan? Saya ni dari TV Yuhi. Saya harap sangat yang Cikgu Nobita dapat sertai program kami tidur tengah hari yang betul. Dah tentu boleh. Awak semua ada berita tergempar. Cikgu Nobita yang hebat tu akan jadi tetamu paling istimewa dalam rancangan kita pada hari ini. Baiklah, mari kita terus ke sana. Bersama Cik Asaki dan pekerja tidur tengah hari Cik Yumemi. Teruskan. Kita akan ke udara sekarang. 5, 4, 3. Tidur boleh menyelamatkan dunia. Bila kita tidur, perantakan berlaku. Demi keamanan, kita patut belajar dari Cikgu Nobita untuk tidur tengah hari. Cikgu, tolong tunjukkan sedikit contoh. Memang pantas sekali. Mari kita lihat dengan gerak perlahan. Masanya 0.93 saat. Rasanya ini adalah rekod baru dunia. Aksi dia memang mengagumkan. Bukan itu saja, lihatlah gayanya sungguh cantik. Tak ada apa lagi yang boleh saya katakan selain genius. Air liur yang mengalir daripada mulutnya memberikan kita perasaan ketenangan dan keamanan yang sukar dikatakan. Kita semua memang berharap pada dia kerana dia wakil Olimpik Jepun. Apa? Macam mana ni? Tapi kita selalu bully dia. Selama ni bully tak terkenal. Mungkin dia akan maafkan kita sekarang. Kita kena minta maaf dekat dia sampai dia maafkan kita. Ya. Cikgu, maafkan kami kerana selalu bully cikgu. Dah, sudahlah tu. Kita ni kan kawan-kawan. Dia cakap kita ni kawan dia. Tapi kami bully cikgu selama ni. Buat yang keruh, ambil yang jernih. Sama-sama kita bangun. Kita berusaha ke arah memahirkan tidur kita. Bagus betul kata-kata awak tu, Nobita. Tenang betul rasa. Baiklah, mari kita semua berikhlas supaya keamanan ni berterusan selama-lamanya. Cikgu Nobita. Cikgu memang hebat. Cikgu Nobita. Tapi sebelum tu, kita semua kena makan malam dulu. Mama masih tidur lagi lah. Mama, dah sampai masa untuk masak makan malam. Bagilah Mama tidur lama sikit. Tapi perut saya dah lapar lah. Baiklah, kamu tolong belikan barang. Mama tak beli lagi? Yalah, Mama mengantuk. Biar saya je yang pergi. Gelap betul lah. Semua orang dah tidur ni.
Lambatnya Doraemon ni. Dekat mana dia pergi beli barang tu ya? Nobita, saya tak dapat beli apa-apa sebab semua kedai tutup. Takkanlah, perut saya rasa lapar sangat ni. Bahaya, dia tidur sambil memandu. Habislah kita. Sangat ajaib. Lemah betul awak ni. Sini, bagi saya main pula. Tapi ni... Nah. Ambil ni. Giant awak hebatlah main. Kalau pasal sukan, serah aja dekat saya. Giant memang hebat. Nobita pula lemah. Giant memang hebat. Nobita pula lemah. Betul lah saya. Setiap kali saya nak main dengan si Suka, mesti kena kacau dengan mereka berdua tu. Jadi, saya nak juga main berdua dengan dia. Saya nak ke pulau yang tak ada orang kacau. Lepas tu bolehlah kami main puas-puas. Awak dah buat permintaan yang merepek lagi. Saya tak rasa permintaan saya tu merepek. Tapi saya ada benda yang bagus untuk awak. Betul ke? Macam mana tunjukkanlah, tunjuklah. Ini ni. Set Pulau Robinson Crusoe. Seronoknya. Benda ni kita boleh makan ke? Apalah awak ni? Awak tahu tak siapa Robinson Crusoe tu? Tak tahu langsung. Dia tu adalah watak novel yang sangat terkenal. Dia terdampar dekat pulau tak berpenghuni. Dan habiskan bertahun-tahun hidupnya dekat situ tanpa bergantung kepada sesiapa pun. Dan ini pula alat berhibur yang beri awak rasa seolah-olah awak terdampar di pulau. Dekat dalam ni pula ada semua benda yang diperlukan untuk awak teruskan hidup awak. Apa ni? Cubalah awak rasa terus je sikit. Ini tak. Apalah? Awak ingat kita boleh senang-senang aja ke terdampar kat pulau macam tu? Sebab itulah saya keluarkan set macam ni. Bila tekan saja butang ni, kabus akan menyelubungi kita. Bila melangkah ke dalam kabus tu, awak akan sampai ke pulau tak berpenghuni. Pulau tak berpenghuni yang sebenar? Dan dekat pulau tu nanti, hanya saya dan si Suka aja. Saya takutlah. Tak apa. Saya ada dengan awak. Tak jadilah saya nak pinjamkan dekat awak. Kenapa pula? Panggillah saya cuba. Awak tu dekat tak mandi pun boleh lemas. Nak pergi laut memang mustahil. Tapi itu kapalan hiburan. Mesti ada ciri-ciri keselamatan. Baiklah, saya nak pergi ajak si Suka sekarang. Tak kira macam mana bagus pun alat tu, bila awak pegang memang semuanya musnah. Nobita, saya peliklah. Kenapa tiba-tiba jawab ajak saya naik sampan? Apa salahnya sekali-sekala kita naik sampan ni, kan? Nobita, awak pandai mendayung ke? Itu awak janganlah risau. Sampan ni dah tak bergeraklah. Kenapa ada kabus ni? Yelah, kenapa tiba-tiba ada kabus? Jambatan tu dah tak ada. Saya rasa tak sudah hatilah. Marilah kita patah balik. Kita asyik berpusing-pusing je dari tadi. Tapi, biar saya pula buat. Nobita, awak ada nampak apa-apa tak? Tak nampak apa-apa pun. Ini memang pelik. Pasal kita datang tadi, tasik ni taklah besar sangat macam ni. Sampan ni bukan saya. Ya, betul tu. Tak kisahlah apa pun. Saya nak balik sekarang juga. Ada pulau lah. Saya nampak pulau. Huh?
Kak, awak jangan risau. Saya ada dengan awak. Sepatutnya saya risau, tak. Mama. Mula-mula sekali kita kena buat rumah. Kita tak tahu berapa tahun kita kena tunggu bantuan tiba. Saya nak balik rumah sekarang. Berapa tahun? Betulkah kita boleh selamat ni? Tak kira lah. Macam mana bagus pun alat tu bila awak pegang semuanya akan musnah. Tak guna betul. Awak tengoklah nanti. Dah pernah saya berusaha untuk dapat berdua-duaan dengan Shizuka. Apa my house guest? Hanya dengan sembuhkan benda ni pada pokok, pokok akan jadi lembut dan ringan seperti polystyrene. Betul ke ni? Macam ni bolehlah saya buat rumah dengan senang. Dah siap! Saya pun susah nak percaya. Oh ya, Shizuka! Shizuka! Ini semua awak buat sendiri ke, Nobita? Macam itulah. Tak jatuh ke kalau kena tiup angin? Saya nak pergi selidik pulau ni kejap. Janganlah pergi dulu, Shizuka. Risau tu adalah juga, tapi saya dah sembuh gas penetap kat kayu ni. Rumah buatan saya ni memang tegur. Tapi Shizuka tu langsung tak percayakan saya. Mana Shizuka dah pergi ni? Hari ni nak hujan lah. Hujan dah turun. Cepat masuk. Habis basah baju saya. Saya nak tukar baju. Baiklah. Saya pergi cari baju untuk awak. Saya dah pun buatkan payung sekali. Saya pergi dulu ya. Suntikkan cecair kimono ni ke dalam daun. Dekat sini ada daun bentuk macam ni. Dah. Cepatlah pergi tukar baju kalau tak demam nanti. Ya. Baguslah hujan dah berhenti. Shizuka, jom pergi. Baju tu sesuai dengan awak. Baiklah, mari kita pergi. Diikut. Baguslah, akhirnya dia percayakan saya juga. Dekat sana ada banyak buah lah. Wah, semua buah ni kita boleh makan ke? Tunggu sekejap ya. Mana ya? Cermin mata yang boleh cari makanan. Semua yang tak boleh dimakan, semuanya tak akan nampak. Yang boleh dimakan, itu dia. Dan yang itu. Nobita, banyak juga yang awak tahu, ya? Tak adalah. Baiklah, sekarang saya nak pergi tangkap ikan. Banyaknya. Bahan kamar boko berbentuk ikan. Dah bertambah. Tak sangka macam ikan betul. Tengoklah, ikan ni tak ada tulang langsung. Senang kan makan ikan ni? Nobita, awak memang boleh diharap bila dalam keadaan kecemasan macam ni. Sunyinya pulau ni. Seronoknya. Tak apa ke semuanya berjalan lancar macam ni? Saya rasa dah semakin tenang sekarang. Saya pun sama. Nampaknya elok kami balik sebelum apa-apa tak elok jadi. Nobita, ada kapuslah. Baguslah. Kita boleh balik sekarang. Tak salah lagi. Biasanya saya tak percayakan awak. Tapi sekarang saya rasa saya boleh percayakan awak, Nobita.
berapa lama agaknya baru kita boleh sampai ke tasik tu ya? Sekejap lagi. Betul ke boleh balik ni? Takut nanti berlaku kemalangan pula masa-masa macam ni. Selama ni awak tak percayakan saya, tapi saya dah tunjukkan yang awak salah. Saya sikit pun tak gagal. Puan, harga untuk tambahan masa guna bot selama 5 jam adalah 3,500 yen. Ini dia. Terima kasih. Bulan depan kamu tak dapat duit belanja. Doraemon, tolonglah buat sesuatu. Tak boleh.